Assalamualaikum Tretan, selamat datang kembali di channel saya. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan diberikan banyak rezeki yang barokah, amin. Teman-teman, pada video ini saya akan berbagi informasi tentang cara membedakan burung kemadi jantan dan betina saat masih kecil. Pada video ini ada burung kemadi ya teman-teman. Untuk membedakannya, biasanya yang paling utama saya lihat dari warna, kemudian sekilas bentuk tubuh. Untuk dari warna teman-teman, kalau saya perhatikan untuk kemadi yang jantan itu ada semburan warna orange dari kepala sampai punggung, itu ada samar-samar gitu ya teman-teman, semburan warna orange kehijauan ya. Jadi di atas warna hijaunya itu ada sekilas semburan warna orange untuk yang jantan. Kemudian dari ekor ya teman-teman, warna orange yang di ekor itu, ini yang paling lebih jelas ya teman-teman. Di warna ekor kemadi jantan itu orange, warna orange-nya lebih tegas, lebih jelas warnanya daripada yang betina yang lebih pudar ya. Dan warna orange-nya akan memanjang ke arah punggung, ke arah apa? Pangkal ekor. Ke atas ya, ke arah atas pokoknya ya, ada semburan sekilas warna orange-nya itu sampai ke arah situ. Kemudian dari bentuk wajah, bentuk kepala itu lebih capak gitu ya, lebih capak dan lebih sangar ya teman-teman daripada yang betina. Kalau dari warna lain hampir sama ya, sama warnanya yang lain. Saya rasa ada itu saja yang bisa teman-teman jadikan patokan untuk lebih mudahnya. Kemudian ini kan berbeda kalau sudah dewasa, kalau sudah trotol kan jelas sudah terlihat ya. Kalau yang jantan pasti ada trotol orange atau merahan ya di bagian kepala, terutama karena bagian kepala lebih dulu berganti bulu ya, biasanya di situ ada. Baik teman-teman, sekian informasi atau cara membedakan burung kemadi jantan dan betina saat masih kecil. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian saat menentukan jenis kelamin kemadi jantan yang betina ya. Baik, sekian ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di video-video selanjutnya, walau tidak bertatap muka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.